Warm it up, Kane. Warm it up, CJ. Warm it up, Kane. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. My God. Nah, gagal lagi. Ih. Apakah kita berhasil tadi? Apakah kita berhasil? Aduh, kayak Dora gue. Yes. Berhasil 95% guys. Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan kembali lagi di DOM Elite-nya gitu kan. Oke, pada hari ini kita bakal lanjutin lagi GTA DOM Elite ya kawan-kawan semuanya. Oke, and here kita udah berada di sini dan kita foto opportunity. Hey, you got it? Yo, got it? My cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit, we gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys are hanging around. Go and pick Cesar ya. Ini kenapa? Dan ini dari tadi orang ini ya. Ini gua ketabrak dia sedikit doang, dia bawa balas dendamnya kayak gini loh. Nih, balas dendam. Namanya ke mobil situ kan. Oh, guanya di sini, dia nabrak mobil di situ ya kan. Percuma kocak. Oke, kita bakal jemput si Cesar ya. Oke, langsung saja kita menuju sana. Nih Cesarnya di mana lu, Cesar? Woi, Cesar. Oke, kita bakal ke sana ya, kawan-kawan. Nih ngapain ya tadi, apa ya maksudnya? Gua enggak terlalu paham tadi ya apa maksudnya Cesar si buat nelpon tadi. Oke, langsung saja ke sana. Menurut judulnya ini foto ya, ngapain foto gitu kan. Oke, kita sudah sampai ya. Itu Cesarnya tuh bawa mobil dia yang merah ini mungkin ya. Oke, dia lagi rusak kan motornya. Oke, mobilnya ya. Enggak ya. Oke, jadi kita lagi getin the car. Langsung kemana nih? Balik lagi, jemput si Cesar doang. Kemana lagi nih boy? Kita udah sampai terus kembali lagi disuruh nih. Jangan bilang. Mana nih? Karena mana kita ya? Karena sini jauh banget anjay, mate. Oke, kita langsung OTW ke sana. Oke, dan kita dibilangin tuh ke Angel Pine. Angel Pine ya. Kita ke sana disuruhnya tadi ya. Alright, kita langsung saja skip ke sana ya, atau kita percepat saja. Oke ya kawan-kawan, di sini gue stop ya. Ini gue ada menemukan sebuah bunga ya. Kita coba ambil. Oh, dapat bunganya boy. Dapat bunga. mobilnya jangan. Bahaya nih, mobilnya jatuh. Ya kan nih. Kampret ini digesek dong. Mobil gue digesek anjay. Oke, nah kita langsung menuju sana saja ya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan semuanya, kita sudah sampai di kota yang ingin dituju oleh Cesar di sini ya. Semoga nih kita kalau udah sampai nggak selesai misinya ya. Berarti kita ini misinya cuma jalan-jalan doang ya. Nyusahin Ucok intinya. Aduh, get up on the roof. Oke, kita naik ke atasnya. Kenapa kita bawa bunga? Ini bunga yang tadi kita ambil deh. Itu buat ngasih pacarnya si Ucok mungkin ya nanti apabila ada misinya. Oke, ini mau kemana nih? Oke, ke atas ini ya kan? Ke atas atapnya pokoknya lah ya. Oke, dan di situ kita ngapain nih? Kita mau ngintai orang kah? Jangan-jangan lanjutan misinya Big Smoke dan Rider. I don't know. Semoga itu ya, lanjutan misi itu. Semoga dan semoga. Oh,
Oke, kita harus musuh moto target ya. Zoom ke foto dengan cepat. There it is, Holmes. Oke, ini dia orang aneh. Dia. There it is, Holmes. Oh, ya betul. Oh, yes. Benar, ini lanjutannya. Ini lanjutan misi Rider sama kemarin ya, kawan-kawan. Nah, oke, ini siapa lagi nih datang nih? Apakah ini Big Smoke? Oh, bukan tuh orang biasa, boy. Foto terus biar banyak buktinya gitu ya, kawan-kawan. Oke, kita bakal intai nih si Rider si kambing ini ya. Dia berkhianat, berani-beraninya mengkhianati si Ucok gitu kan. Oke, foto lagi dah. Tuh terakhir kelihatan. Oke, ini juga nih. Ini juga nih si kampret ini. Oke. Oh, ternyata ini orangnya juga ya. Nah, kepalanya udah. Udah tuh. Udah dipoto, boy. Terus ngapain lagi nih? Misi pilot. Berarti tadi nggak kepoto lewat depan. Oh my god, ngulangin lagi, jauh banget guys jalannya. Astaga. 2000 years later. Oke, kawan-kawan, akhirnya nih sampai lagi loh. Ini gua ngulang lagi gitu kan. Oke, kita langsung saja ke sana nih. Untung gua nggak disuruh cari kamera dulu gitu kan. Beli kamera kelamaan. Oke, deh kita pokoknya foto si yang ada orangnya foto yang orangnya di kepalanya ada warna merahnya gitu ya kan. Jadi pakai foto itu ya. There it is. Oke, ini dia foto nih. Oke, foto nih. Foto. Nah, dah. Cukup. Oke. Oh, ini bisnis besar katanya antar geng. Oke, ini geng lain berarti nih. Gua kira tadi om atau bapak-bapak. Ini ternyata orang. Nah, dah. Oke, mobilnya sama boy, warna coklat ya. Nah, gua butuh lagi tuh mereka berdua. Terus apa lagi? What now? Oh, ini lagi nih. Oke. Dapat ya. Mana lagi? Oke, ini kah? Kayaknya ini lagi nih. Parkir di tengah jalan anjay. Kena muka lo. Muka lo kena. Oh, awas aja. Dia kalau udah hadap sana kelar dah hidup kita. Enggak kena jadinya ya, kawan-kawan. Oke, okay. Oh tadi. Oke, dapat semuanya. Alhamdulillah akhirnya. Aduh, gua ngulang udah, boy. Oke, okay, pokoknya kita harus dapat muka dia ya, fotonya, bukan dari belakang kepalanya ya. Soalnya enggak kelihatan mukanya jadinya. Oke, okay, jadi ini kita bisa selanjutnya ngapain lagi nih? Coba kita lihat di sini Ucoknya bersama Caesar nih ke pom bensin. Kayaknya mau menyelinap dari sini ya. Oh, tinggal ya si Ucoknya ya. Kita akan ketemu di garasi katanya. Apakah misinya selesai sampai di sini? Oh, misi selesai sampai di sini. Berarti lah, bukannya kita diajak lagi gitu kan buat pulang nih, kita pulangnya sendiri. Aduh. Use kamera, San Piero, uno with you. Oke, ini kita dapat kamera berarti tadi ya, kawan-kawan semuanya. Oke, mantap sekali, boy. Oke, dan kita bakal nge-save di mana ini? Oke, oh ada di sini tempat nge-save ternyata ya. Oke, kita bakal ke sana ya. Bakal nge-save dulu dan kita akhiri videonya sampai hari ini. Oke, berarti ini ada lagi kelanjutan tentang si Rider ya, kawan-kawan. Jadi episode selanjutnya bakal menarik ini ya kan. Jangan lupa ditunggu terus ya. Oke, sekian dulu video pada hari ini ya, kawan-kawan semuanya. Kita bakal save dulu sini habis itu penutupan. Oke, gue tadi udah selesai nge-save-nya. Oke, ya, kawan-kawan sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian semua juga. Jangan lupa subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rigi Rahman.